warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Selamat malam. Selamat istirahat ya. Dan selamat makan malam yang belum makan malam. Kali ini aku mau sharing. Ini rutinitasku hari ini. Masak menu makan malamnya ya, makan malamnya si bos ini ya. Aku bikin tadi itu steam telur ini ya, tapi sudah matang ini steamnya ya, soalnya tadi lupa nggak videoin yang awalnya. Nah segini itu tadi itu 4 biji telur ya, bahannya aku 4 biji telur ditambah garam. Bumbunya garam, terus aku kasih kayfen sedikit ya, chicken powder itu, terus ditambah air setengah mangkuk itu ya, terus dikocok gitu, terus disetim ya kira-kira 20 menit lah dengan api kecil ya. Ini udah mateng steam telurnya. Menu yang lainnya ini lobak ya, kalau bahasa kita ya, bahasa Jawanya, Indonesianya ya, ini lobak. Aku potongin ini ya, tadi ini satu biji lobak aku potongin seperti ini ya, selih-selih ini ya. Nah ini, terus ini nanti aku masak simpel aja, soalnya orang sini masaknya simpel, cuman bumbunya bawang putih gitu. Terus nanti aku taruh kaifen juga, itu Royco ya, kasih gula, garam gitu, bawang putih. Ini ikan, daging ikan ya, yang sudah digiling gitu, nanti dimasukin gitu ya, seperti itu, dibikin panjang-panjang gitu, tapi enggak aku goreng karena ini tadi masih seger ya, jadi ikan baru digiling gitu. Nah, ini nanti sama lobak itu bumbunya bawang putih. Ini bawang putihnya, terus ini bawang putih ini nanti aku cincangin nih tadi ya. Aku mau buat bumbu masak urang ya. Udang ya. Ini udang nanti aku mau masak dioseng sama tadi bawang putih yang udah aku cincang tadi. Namanya di sini kalau bawang putih yang dicincang itu sama udang ini namanya Sun Yong Ha ya. Sun Yong Ha, ntar lihat ya, aku videoin cara aku masaknya. Oke, okay? Pokoknya menu malam buat si bosku malam ini. Masih ada lagi ya, ini toge masih ada bahannya lagi ya. Nanti aku mau masak itu vegetarian itu ya, sayur yang tidak pakai daging itu, dioseng gitu ya, vegetarian bahannya ini. Terus ini holantau ya, holantau itu bahasa Hongkongnya, itu bahasa Kantonisnya holantau ya. Kalau di Indonesia ini bahasanya apa ya, kacang kapri itu loh, koro kacang kapri itu loh ya, kalau nggak salah ya. Oke, masih ada lagi itu ya, ini apa? Jamur kuping gitu ya, jamur kuping. Terus apa ini, kembang tahu ya, kembang tahu. Jadi nanti masaknya dioseng semuanya gitu. Nanti kalau insya Allah kalau masih bisa ngamerain, nanti aku kamerain ya. Ini bahan-bahannya. Terus ada lagi ini sawi putih ya. Oke, tadi bahannya apa? Sawi putih, terus kembang tahu, jamur kuping, kacang kapri itu tadi, koro itu tadi, itu holantau, terus toge ya. Toge itu apa? Ya dari kacang ijo itu ya, toge. Oke, ini terus masih ada satu sayur lagi,
Nah, ini satu sayur. jaisam ya, sini ya, jaisam. Kalau di Indonesia ini sawi ya, sawi hijau itu loh, sawi ya. Ini nanti cuman aku rebus gitu aja. Kasih garam sama minyak sedikit, garam sedikit, gula sedikit, udah gitu aja. Orang sini tuh simpel, nggak ribet-ribet kayak Indonesia gitu kan, masaknya ada rawon, ada soto, ada ini. Di sini nggak seperti itu, jadi cuman sayur direbus gitu aja. Jadi menuku hari ini ya, satu tadi lobak, terus udang, terus steam telur, terus ini sayur joysom ini, terus sayur vegetarian. Udah 5 macam ya. Terus masih ada satu lagi sup ya, tapi sup gua hari ini simple aja, cuman jadi hari ini karena aku waktunya itu ada angin di sini, Hongkong tadi ada angin, sekarang itu angin 3, ini supku simple aja. Itu saat aku rebus itu sup Hongcho ya, itu yang di bawah itu Hongcho, mana sih tadi itu irisnya ya, irisnya pergi kemana. Terus ini yang kayak bunga ini namanya Suyi ya, kalau di Indonesia nggak tahu apa ini ya. Jadi ini rasanya manis, manis-manis gitu, seger gitu ya, nanti anget-anget gitu dihidangin, seger manis ya. Udah jadi berapa, 6 macam ya. Ini Suyu sama ini Hongcho ya, Hongcho. Terus dikasih gula batu gitu aja udah. Ya kalau ada itu dikasih pear, itu pele itu ya, buah itu bisa. Ini aku simpel aja, cuma 2 macam ini kayak gini, ini menunya. Ini. Oke, aku mau mulai masak teman-teman ya. Ikutin terus. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan tonton videonya sampai selesai. Terima kasih. Aku lanjut masak dulu ya. Ini aku mulai mau masak teman-teman ya. Aku mau masak lobaknya dulu. Taruh minyak secukupnya ya. Oke, soalnya orang pada apa ini, diet ya. Jadi nggak mau minyak yang terlalu banyak. Jadi ini mungkin 2 sendok makan ya, 2 sendok makan. Terus bawang putih dimasukin, ini bawang putih 3 siung ya tadi ya, 3 siung bawang putih dimasukin. Oseng-oseng seharum ya, seperti ini ya, tangan kosong-kosong. Terus dimasukin air. Oke. Terus lobaknya ditaruh ya, ini biar mendidih dulu, baru dimasukin tadi daging ikannya ya. Terus dikasih bumbu, bumbunya dikasih gula, garam, terus chicken powder. Oke, ini sekarang sudah mendidih ya. Jangan apa, ini setengah sendok ya, setengah sendok. Terus gula 1,5 ini ya, soalnya sendoknya kecil ini. Terus garam. Oke, jangan keasinan ya. Nanti terus masukin daging ikannya. Nah, ini daging ikannya seperti itu ya. Naruhnya dipotongin seperti itu tanpa digoreng ya. Jadi karena daging ikannya tadi kan masih seger gitu, jadi nggak usah digoreng. Nggak mau minyak soalnya gitu ya. Seperti ini ditunggu sampai matang ya. Nah, ini teman-teman sudah siap ya, bisa diangkat ya. Nah, ini sudah matang seperti ini. Jadi ini lobak tadi ya, sudah masak. Sekarang mau masak yang
sayur vegetarian tadi ya. Ini aku taruh minyak sedikit ya, sedikit aja soalnya semuanya dioseng dulu. Ini aku mau oseng holantau dulu ya. Sekarang aku mau oseng toge ya, toge ini ya, masukin toge dulu. Setelah di oseng semuanya nanti lalu ini satu persatu ditumbuhin gitu. Terus yang selanjutnya aku mau oseng ini kembang tahu sama jamur kuping, terus sama sawi putih tadi ya. Sekarang kita masukin jahe dulu. Jahe ya. Itu rasa-rasa kental gitu. Nah, ini semua yang sudah dioseng ya, tinggal sawi putih. Lima oseng sawi putih. Sekarang kita taruh bumbu ini Royco ya, Hayukan. Terus garam, gula ya. Nah, setelah dirasa sudah oke ya, bumbunya udah, terus sawinya udah setengah matang gitu, semua dijadiin satu ya. Nah, gini. Nah, satu wajan kan. Ini namanya vegetarian ya, kalau ini bilang ya. Cair. Oke. Nah, sudah siap. Aku angkat dulu ya, kok sampai sebentar, soalnya sambil megang kamera tidak bisa. Oke. Nah, seperti ini sudah jadi sayurnya tuh. Terus ini sekarang aku ini merebus air. Ini udah aku taruh minyak sedikit sama garam, gula, ditunggu mendidih dulu. Mau merebus sayur tadi yang sawi ya, sawi hijau. Oke. Oke, kita tutup dulu ya. Nah, ini sawinya sudah masak, sudah matang ya. Sekarang aku mau tinggal satu lagi, itu mau masak udangnya. Kita taruh minyak lebih ya, ini ya soalnya kurang lebih 4 sendok, 5 sendok lah. Terus dimasukin bawang putih yang sudah dicincang. Kok hilang minyaknya? Udangnya belum masuk ini soalnya. Dikecilin apinya ya, dikecilin apinya, terus ini dipinggirin soalnya ini buru-buru ya, posnya udah datang ini ya. Jadi terus udangnya dimasukin. Nah, ini apa sumbunya dipinggirin dulu ya, biar ini dioseng-oseng dulu. Nanti tunggu ya,
kecap asin sama gula itu aja udah tambahannya ya, jadi rasanya manis-manis asin gitu. Ini harum tahunya. Ini sudah saya kasih kecap asin sama gula, nanti kan warnanya. Nah, ini rasanya kecap sekali, rasa bawang putih manis-manis asin gitu. Oke, terima kasih teman-teman ya yang sudah mengikuti ya. Jangan lupa dukung terus channel aku dengan cara like, subscribe, dan komen. Jadinya udang tadi. Oke, terima kasih teman-teman ya. Selamat malam dan selamat menikmati istirahat, dan selamat menikmati makan malam juga. Terima kasih atas dukungannya. Sampai jumpa di next video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.